Ya pemirsa, pastinya momen pertemuan antara Presiden Jokowi dan Ketum Partai Nasdem Surya Paloh menarik untuk kita bahas. Malam hari ini dengan judul yang saya angkat adalah apakah ini damai politik? Saya buat tanda kutip pemirsa karena kita tidak tahu apakah ini bentuk konsolidasi, mendinginkan suasana atau memang suasana tidak pernah panas. Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini di Studio TV One. Pengamat politik kita sudah hadir Bang Kodari. Selamat malam, Assalamualaikum. Selamat malam. Saya juga sudah tersambung ya, kita sudah tersambung ini Bang Kodari dengan dua elit partai kita, mewakili Partai Nasdem Kang Saan Mustopha dan mewakili P3 Mas Ahmad Bodlowi, Mas Owi. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak. Waalaikumsalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Caca, Mas Kodari, Mas Owi. Baik, mungkin saya ingin ke Kang Saan terlebih dahulu. Kita kan baru beberapa ini dibocorin Kang mengenai apa sih isi pertemuan antara Presiden dengan Sang Ketum Pak Surya Paloh. Selain soal cawapresnya Anies Baswedan, ada soal lain tidak? Soal reshuffle kabinet mungkin seperti apa? Ya pertama tadi seperti Pak Surya sampaikan ya Pak Jokowi nanya terkait dengan soal siapa cawapresnya Pak Anies. Yang kedua juga nanya terkait dengan soal apel siaga perubahan. Dan mungkin selebihnya kalau soal reshuffle saya yakin sebelum-sebelumnya juga pasti sedikit banyak sudah ada pembicaraan antara Pak Jokowi dengan Pak Surya baik langsung mungkin juga tidak langsung ya. Tapi terlepas dari semua isi pembicaraan antara Pak Surya dengan Pak Jokowi, tapi yang paling penting adalah pesan yang disampaikan ke publik dengan pertemuan kedua tokoh ini, Presiden dan Ketua Umum Partai Nasdem, Pak Surya dan Pak Jokowi, ini memberikan kesan yang sangat positif. Ini pesan damai yang selama ini publik mempersepsikan bahwa ada hubungan yang kurang harmonis antara Presiden Pak Jokowi dengan Ketua Umum Partai Nasdem pasca deklarasi Pak Anies menjadi calon presiden yang diusung oleh Partai Nasdem. Nah jadi setidaknya dalam 7 bulan ke depan menjelang kontestasi politik pemilu yaitu Pilpres dan Pileg, suasana akan semakin damai, suasana akan semakin sejuk. Ketegangan-ketegangan yang selama ini dipersepsikan ada karena beda sikap politik itu mulai cair, di mana komunikasi ini mulai terbangun kembali. Yang publik juga tahu agak cukup lama Pak Surya dengan Pak Jokowi tidak berkomunikasi secara langsung ya, yang diketahui oleh publik. Nah dengan setidaknya sekali lagi dengan pertemuan ini, spekulasi tentang ketidakharmonisan atau hubungan kedua tokoh ini bisa terbantahkan lah dengan silaturahmi tadi. Kang Saan, mohon maaf saya potong. Berkali-kali Kang Saan mengatakan persepsi publik. Sebentar, kalau di belakang layar seperti itu, kah memang ada ketegangan kah? Karena memang berbeda ya, berbeda arah Pilpres 2024. Aslinya kayak gimana sih hubungan antara Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh, Kang Saan? Ya, yang sejauh yang saya tahu ya, hubungan Pak Jokowi dengan Pak Surya itu kan ini dua sahabat yang luar biasa. Bahkan dalam beberapa kesempatan Pak Jokowi walaupun seorang presiden itu menempatkan Pak Surya itu sebagai abang, sebagai kakak kan gitu loh. Dan sebelum mereka juga terlibat secara intens berkomunikasi. Jadi hubungannya bukan hanya hubungan sebagai ketua umum partai yang mengusung Pak Jokowi sebagai presiden, tapi hubungannya juga sudah sangat pribadi ya hubungan mereka berdua ini. Jadi itu yang ada yang saya ketahui. Boleh dikomentari dong Mas Owi, ternyata memang masih dekat dan masih mesra walaupun beda pilihan arah Pilpres 2024. Mas Owi boleh dikomentari dong? Ya, pertemuan itu mengkonfirmasi bahwa Nasdem masih menjadi bagian dari koalisi pemerintahan Pak Jokowi dengan Kiai Ma'ruf Amin. Soal kemudian untuk 2024
berbeda arah itu soal yang lain. Nah, momentum pertemuan Pak Surya dengan Presiden Jokowi itu juga berdekatan dengan reshuffle yang salah satunya pos kementerian dari Nasdem diisi oleh orang non-partai. Saya kira dalam pertemuan itu hal tersebut juga semakin dikuatkan, semakin di, setidaknya juga disinggung gitu. Termasuk juga ketika ada informasi dari Pak Surya bahwa Presiden Jokowi juga menanyakan siapa calon wakil presiden yang akan diusung oleh Pak Anies, itu juga semakin mengkonfirmasi bahwa Presiden tidak ada niatan ataupun tidak ada urusan dengan yang namanya katanya jegal-menjegal pencalonan Anies Baswedan. Ini saya kira clear publik supaya clear melihat persoalan ini. Bahwa sebelumnya dinarasikan seolah-olah Presiden Jokowi mencoba menghalang-halangi pencalonan dari Pak Anies dengan pertemuan dan isi pembicaraan yang dibocorkan oleh Pak Surya itu semakin terbantahkan. Ini penting saya kira bagaimanapun kontestasi pilpres ke depan itu harus tetap dijaga dan berlangsung secara sehat. Soal kemudian hari ini masih bersama, terus tahun depan berbeda, ya itu masing-masing kan pilihan politik. Toh yang baik, biasa berbeda pun pada akhirnya juga bersama-sama. Itulah uniknya politik di Indonesia gitu. Baik, ya mungkin saya ingin ke Bang Kodari terlebih dahulu, karena publik jadi bingung ini. Tapi ada istilah juga, politik permukaan dan politik belakang layar. Sih momen mesra-mesra ini sekarang? Boleh analisisnya? Pertama tentu kan memang ada peristiwanya ya, yaitu reshuffle kabinet di mana Menkominfo yang sebelumnya dari Nasdem lalu kemudian diganti dan penggantinya itu bukan dari partai Nasdem dan bukan dari partai manapun juga, yaitu dari relawan. Saya kira Pak Jokowi berkepentingan untuk menjelaskan lah soal ini begitu, termasuk kenapa misalnya yang dipilih adalah seorang Budi Ari dan bukan nama yang lain begitu, itu yang pertama. Nah yang kedua saya kira dengan, saya sama dengan Mas Owi ya, ketika ada pertanyaan mengenai wakil presiden segala macam ini sebetulnya nggak seperti yang di apa yang ditudingkan lah, katakanlah minimal oleh Denny Indrayana misalnya ada upaya untuk menjegal agar Anies Baswedan nggak bisa maju begitu, karena itulah kemudian ditanya. Dan menurut saya ini gayung bersambut gitu. Artinya ada undangan dari Pak Jokowi untuk ketemu dengan Surya Paloh. Lalu Pak Surya Paloh menyambut dengan baik gitu. Bukti nyambut dengan baiknya apa? Sehari kemudian ada semacam katakanlah press conference yang diberikan oleh Pak Surya Paloh yang isinya pertama mengatakan it's okay Budi Ari gitu, saya bisa terima gitu, memahami gitu, itu yang pertama. Yang kedua bercerita bahwa Pak Jokowi bertanya mengenai calon wakil presidennya Anies Baswedan begitu. Nah kalau ini tidak bersambut alias bertepuk sebelah tangan, saya yakin Pak Surya Paloh nggak akan press conference tuh, nggak akan cerita soal pertemuan itu gitu. Dan ya saya pribadi memang melihatnya ini sebagai, menurut saya ini game changer sebetulnya. Kalau kita bicara pemilu 2024 loh ya. Artinya kan selama ini dianggap bahwa ini udah putus betul dengan Nasdem, putus betul dengan Surya Paloh, ternyata tidak ya, dan ya segala kemungkinan masih bisa terjadi ke depan ini. Artinya memang hubungan antara Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh ini tidak putus begitu. Di sisi yang lain saya kira Pak Jokowi juga memang melihat bagaimana kalau Nasdem ini atau Surya Paloh ini walaupun mencalonkan Anies tapi secara narasi politik itu tetap beda nuansanya dengan katakanlah misalnya Partai Demokrat gitu. Kalau Demokrat misalnya kan frontal gitu, perubahan-perubahan ini harus diganti, utang segala macam, bahkan Denny Indrayana juga, wah teori macam-macam begitu. Tapi kalau Nasdem, Pak Surya Paloh, nggak pernah sangat frontal gitu. Kalau pinjam istilah Jawa ya, tega lorone, ora tega patine ya gitu kira-kira. Kalau nggak salah terjemahannya tega sakitnya tapi tidak tega matinya. Jadi kadang bertengkar tetapi nggak sampai putus hubungan begitu. Dan itu terbukti dari apel siaga Partai Nasdem, menurut saya dari pidatonya Pak Prabowo, Surya Paloh, itu nggak ada yang istilahnya nyerang langsung tuh nggak ada. Cuman misalnya pidato begini, mengkritik masyarakat kita sekarang sudah individualistik dan materialistik gitu. Itu tidak sepenuhnya fokus ke Pak Jokowi, tapi bersifat umum. Ada juga soal revolusi mental, tapi belum sesuai harapan begitu. Ya. Tapi nggak pernah yang betul-betul istilahnya sebuah pukulan besar ya. Ibaratnya hook gitu, ini kayak swing-swing aja gitu, seng-seng-seng gitu. Jadi saya melihat memang Pak Surya Paloh dan Nasdem sendiri pun juga ketika berhadapan dengan Pak Jokowi itu
nggak sepenuhnya itu frontal atau habis-habisan. Dan ya itu kita maklum bahwa sebagian menteri apa Pak Jokowi itu ada dari Partai Nasdem juga begitu. Jadi kakinya Nasdem ini di satu sisi memang mau nyebrang, tapi di sisi yang lain kakinya masih di wilayah pemerintahan. Begitu. Oke, mungkin saya ke Mas Owi boleh dikomentari. Apakah setuju Mas Owi bahwa setelah Nasdem mentitahkan diri untuk mengusung Anies Baswedan sebagai bacapres, tidak ada satupun sentilan khusus kepada Pak Jokowi? Sepakat tidak sih? Ya, dulu ketika teman-teman media meributkan kenapa Nasdem tidak diundang ke istana, Pak Jokowi kan sudah memberikan jawaban bahwa kalau terkait dengan koalisi ke depan kan Nasdem sudah punya arah tersendiri. Tetapi hal itu tidak mengganggu soliditas kabinet hari ini yang di bawah kepemimpinan Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin. Ada dua fase yang harus dipisahkan. Fase 2019 ke 2024 dan dari 2024 ke 2029. Nah, hal itu kan menjadi bagian dari kesejarahan politik kita. Bahwa dalam perjalanan pemerintahan, perjalanan koalisi, ternyata Presiden juga tidak juga harus mengekang anggota koalisinya harus bersama-sama untuk 5 tahun yang akan datang. Karena pilihan politik itu menjadi kewenangan dari masing-masing partai politik. Nah, kalau kemudian tadi terkait dengan revolusi mental yang belum selesai, itu kan bukan hanya tanggung jawab dari Presiden, tetapi bagaimana juga visi dari Presiden itu diterjemahkan oleh anggota kabinet. Nah, bagian dari anggota kabinet di dalam ada dari Partai Nasdem. Nah, makanya pilihan yang dilakukan oleh Pak Surya Paloh memang tidak frontal karena di dalam masih ada Nasdem setidaknya sampai 20 Oktober 2024. Ya, baik, ditahan dulu Mas Owi, nanti saya akan tanya kepada ya. Kang Saan. Ada satu hal yang saya kutip dari Bang Kodari, apakah pertemuan ini dalam tanda kutip formalitas politik saja atau jangan-jangan menurut Bang Kodari ini ada merupakan game changer? Sesaat lagi.